Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang sinematografi. Ada yang tahu apa itu sinematografi? Mari kita bahas lebih lanjut. Sinematografi adalah bidang ilmu yang membahas teknik penangkapan gambar dan penggabungan gambar, sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. Nah, ini berdasarkan Ilham Zobazani, Kamus Istilah Televisi dan Film. Jadi, sinematografi itu adalah ilmu yang membahas teknik penangkapan gambar dan penggabungan gambar. Sinema itu biasanya berhubungan dengan gambar. Nah, untuk selanjutnya adalah, kalau dalam sinematografi pastinya ada proses pengambilan gambarnya. Nah, di sini disebut dengan basic shot size ya, atau teknik dasar dari sinematografi. Ya, kita akan bahas nih teknik dasar sinematografi. Di sini Ustazah sudah rangkum sebenarnya ada 10, cuman yang penting ada 9, tapi di akhir Ustazah akan jelaskan satu teknik lagi. Langsung saja kita bahas. Teknik yang pertama itu adalah extreme long shot. Yang kedua adalah very long shot. Yang ketiga adalah long shot. Yang keempat yaitu medium long shot. Yang kelima medium shot. Yang keenam medium close up. Yang ketujuh close up. Yang kedelapan big close up. Yang kesembilan extreme close up. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah extreme long shot. Yuk, coba diperhatikan gambar yang ada di layar. Extreme long shot yaitu shot yang menekankan pada perkenalan awal yang menunjukkan seluruh lokasi sebuah adegan atau isi cerita. Karakter shotnya sangat jauh, panjang, luas, berdimensi lebar. Nah, jadi bisa dilihat ya di shot di sini atau teknik di sini kelihatan seluruhnya ya. Nah, biasanya digunakan untuk perkenalan awal ketika masuknya suatu adegan atau isi cerita. Selanjutnya adalah very long shot. Bisa diperhatikan sudah fokus ke tokohnya. Kita bahas pengertiannya. Very long shot, kata kuncinya adalah set on location, berarti menjadi hal utama atau awal yang perlu diperhatikan dalam shot ini. Karakter shotnya sangat jauh, panjang, dan luas, tapi agak kecil dibanding extreme long shot. Selanjutnya adalah long shot. Ya, kita perhatikan dulu gambarnya. Long shot biasanya diwakili gambar orang seutuhnya ya. Jadi kita bisa lihat dari atas sampai ke bawah ya. Tadi si tokoh tadi untuk mengantarkan mata penonton kepada keluasaan suatu suasana dan objek. Teknik ini juga dikenal dengan landscape format size. Selanjutnya adalah medium long shot. Kita masuk ke penjelasannya. Setelah kita menarik garis pandang ya, kita lihat atau imagine ya dari posisi long shot lalu di zoom in ya sehingga gambar menjadi lebih padat. Akhirnya masuklah wilayah medium long shot. Jadi maksudnya di sini tadi kalau long shot kita bisa melihat dari atas sampai ke bawah ya. Nah, kalau di medium long shot sendiri ketika kita memandang ke garis imajiner atau garis pandang akan di zoom nah sampai ke tengahnya, maka itu masuk ke wilayah dari medium long shot sendiri. Shot in untuk memperkaya keindahan gambar untuk mendukung ketika on transisi gambar berikutnya. Teknik selanjutnya yaitu medium shot. Bisa diperhatikan gambarnya. Di medium shot sebagai komposisi shot size terbaik khususnya untuk wawancara atau dialog. Nah, jadi teknik ini biasanya diambil untuk wawancara atau dialog. Nah, penonton dapat melihat ekspresi dan emosi serta maksud objek yang sedang diwawancarai. Medium shot ini dikenal dengan portrait format size. Jadi bisa dilihat di gambarnya ya. Selanjutnya itu medium close up. Nah, medium close up dikategorikan juga sebagai komposisi potret setengah badan dengan background yang masih dapat dilihat. Nah, medium close up dapat diposisikan tidak hanya satu sudut pandang saja. Jadi, bisa diambil dari sudut pandang yang lain. Oke, selanjutnya adalah close up. Nah, ini sering ya kita lihat ya. Nah, close up yaitu komposisi shot size yang paling populer ya. Kata ini juga nggak asing ya. Dapat diartikan shot size yang fokus pada wajah ya, close up atau objek orang.
Komposisi yang paling baik untuk menggambarkan emosi, reaksi, ekspresi seseorang dalam sebuah adegan. Kenapa? Karena fokus ke wajahnya. Jadi kita bisa langsung lihat emosi seseorang atau ekspresi dari seseorang. Yang selanjutnya adalah big close up. Nah, ini lebih tajam dari close up. Mengandung kedalaman pandangan mata, kebencian raut wajah, kehinaan, emosi, ungkapan beberapa ekspresi sehingga keharuan yang tiada tara. Nah, biasanya ini untuk efek film horor ya. Selanjutnya yaitu extreme close up. Nah, extreme close up, kekuatan shot size ini pada kedekatan dan ketajaman fokus objeknya. Kadang sulit menciptakan deep of field disebabkan jarak objek yang jangkauan lensa kamera sangat dekat. Maksud dari depth of field yaitu rentang jarak. Jadi sulit untuk mengambil rentang jarak karena posisi lensa kamera dan jarak objek sangat dekat. Fungsinya apa? Digunakan untuk memperjelas detail-detail gambar atau objek. Dan selanjutnya yang Ustazah katakan bahwa ini ada tambahan, over shoulder shot. Nah, teknik ini teknik pengambilan gambar dengan meletakkan kamera di belakang bahu aktor pertama. Teknik pengambilan ini biasanya digunakan untuk adegan percakapan. Jadi, ini adegan ini bisa diambil untuk adegan percakapan ya. Nah, nih sedikit tambahan ya. Sebuah shot harus menggambarkan informasi sejelas-jelasnya tentang apa yang ingin disampaikan ke permisannya. Tentu didasarkan atas konsep produksinya yang telah disepakati bersama dengan kru produksi. Dari pengambilan gambar ini dapat menunjukkan apa sih maksud dari cerita ini. Nah, untuk tugas bisa kalian analisis shot yang mana. Bisa dianalisis untuk tugasnya dan pengumpulannya melalui link. Mungkin sekian materi hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.